Mau tanya-tanya mobil di Auto 18? Boleh dong. Halo teman-teman, kembali lagi di Auto 18. Mobil second yang ada di Auto 18. Yang pertama yaitu Toyota Yaris GAT 2017. Kalau beli mobil ini bisa jemput cewekmu yang cantik-cantik. Bisa buat party. Nah, ini yang kedua saya mau presentasiin. Ini mobil-mobil MPV yaitu Mazda Biante 2014. Warnanya warna grey, warna paling dahsyat nih di depan. Dan ini mobil buat brosis yang akan mau merit, yang mikirin bawa keluarga, bini pertama, bini kedua. Oh, ini irit loh, karena mesinnya udah Skyactiv. Dan ini CC-nya 2000 cc, Range Rover Evoque Luxury Dynamic. CC-nya 2000 cc dan sangat irit. Nah, ini super nyaman ya, namanya Eropa punya nyaman. Kalau brosis mau beli ini, bisa jadi X-Mode dan bisa dapet cewek yang tadi bapak yang gak setuju jadi setuju. Ini dari Mazda, yaitu Mazda CX-5 Touring 19 Skyactiv tahun 2015. Nah, bedanya Touring sama GT itu apa sih kok? Kalau beda Touring sama GT, yaitu satu, dari sensornya. Kalau yang Touring, sensornya hanya satu. Kalau yang GT ada empat. Oh. Nah, tapi ini sama-sama mesinnya udah canggih pakai Skyactiv. Yaitu yang irit 15% dan powerful 15%. Brosis. Nah, kalau yang ini, semua dari... Mungkin brosis punya papa, mama. Ini udah legend. Honda Jazz. RS 2019. Ini, Jazz ini termasuk the legend. Kenapa? Karena dia sudah tidak diproduksi lagi. Dan kalau brosis pakai, ini mobil paling irit dan paling nyaman. Dan enak dipakainya. Nah, kalau ini nih kok. Nah, brosis. Ini antik ini banget brother nih. Sister yang demen old classic sport. Yaitu jenisnya yaitu E300 Sportline AMG tahun 1991. Wah, dan ini udah tua ya kok ya? Iya, walaupun tua dipakainya mantap. Kalau cewek yang pakai, cowok langsung kabur. Ngeri, pasti bapaknya duitnya beton. Ini salah satu adenya CX-5 yaitu Mazda CX-3 Sport. Oh. Yang CC-nya 1500. Ini diciptakan tadinya untuk melawan kompetitornya yaitu Honda HR-V. Wow. Ush. Ini bensinnya irit tuh. Kurang lebih 1 liter 12 kilo. Dia CC-nya ada berapa aja sih? Dia ada yang CC 1500 tipe sport. Ini yang terbaru. Dan sekarang barang barunya inden. Susah. Waduh. Brosis gak usah pusing. Beli aja sama kita di Auto 18. Oke. Kita stoknya banyak banget loh. Yang ini nih. Wah. Ini keren nih. Ini sih cita-cita saya nih. Biar disupirin. Ini Toyota Velfire tahun 2019 CKD. Buat brosis yang mau jadi eksekutif muda, butuh supir. Nah, ini mobilnya. Kenapa sih harus beli mobil di Auto 18? Brosis, kalau beli di mobil di Auto 18, yaitu semua unit-unitnya jaminan mutu. Yaitu kita sudah cek bebas nabrak, bebas tabrakan, dan bebas banjir. Ini benar nih semua unit yang di sini nggak bekas tabrak sama oh, banjir iya. Kok. Satu lagi, kalau pesan di sini, setelah beli, kita akan sama-sama pergi general check up untuk mengecek keabsahan surat-surat dan keabsahan mobilnya. Yaitu kita akan cek misalkan kalau Toyota kita pergi ke dealer Toyota, kalau ke Honda kita ke dealer Honda, kalau Mazda kita ke dealer Mazda. Itu mengecek general check up, akan mengecek apakah mobil ini aman, bebas nabrak dan tabrakan dan bebas banjir. Oh gitu, ya. Jadi ke bengkel masing-masing ya kok? Ya. Wih keren 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 gitu keren. Jadi amanah dan aman ya kok? Aman. Aku mau nanya lagi nih, boleh nggak kok? Oh boleh dong. Kalau beli mobil second di Auto 18, dapat garansi nggak sih kok? Oh ini pertanyaan bagus bro sis. Kalau beli mobil Auto 18, memang kita mobil rata-rata mobil second ini tidak ada warranty atau garansi lagi. Kenapa? Sebabnya tadi saya bicarakan, waktu kita deal, kita pergi general check up untuk mengecek mobilnya. Oke deh. Oke. Thank you kok. Makasih, thank you.